Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muksin John Rimanalu SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, SDS Regina Celi, Cilengsi, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.2. Sesuai rencana 4P pada koneksi antar materi. Yang pertama, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang adalah saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan saya berperan sebagai fasilitator. Dan kemudian, berikut ini adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, ini adalah siswa diminta untuk membuat figura menggunakan barang bekas dan mereka bebas berkreasi untuk membuat figura yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat anyaman dari dua kertas atau tiga atau bahkan lebih sesuai dengan perbandingan 1 banding 1, 1 banding 2 atau perbandingan 2 dan selanjutnya. Kemudian di sini juga saya melatih untuk peserta didik berkolaborasi, bekerja sama di dalam kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas yang harus diselesaikan. Kemudian saya juga melatih peserta didik untuk melakukan presentasi. Okay, you just present what you want to explain. Friends, listen to your friends, please. The meaning and example of organic and unorganic. Organic are trash that can be recycled into soil. And organic trash are trash that can be recycled into another useful thing. Organic trash, for example, orange skin, banana skin, and leftover of vegetables waste. And unorganic trash, plastic bag, plastic bottle, tissues, is that all, or you can give the time for your friends to explain another, or just it, or maybe Darwin? Okay. The difference is mine is on and his is. Yes. An organic is a trash that is recycled into another thing. Example of organic is orange skin, banana skin, banana or fat bones, waste. Organic plastic bag, plastic bottle, tissue. And also, organic example can be fish bones and noodles after you eat the meat. That's all. Okay. Oke, itu adalah presentasi singkat dari peserta didik di sana yang dinilai tidak hanya materi yang disampaikan tersampaikan dengan baik, namun juga untuk menguji keberanian siswa dalam melakukan presentasi. Kemudian pengembangan diri yang sederhana yang saya lakukan adalah mengikuti seminar-seminar baik secara offline maupun online yang sesuai dengan kebutuhan saya dalam mengajar. Okay. Dalam kegiatan ini, saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul adalah, saya ingin melakukan praktik baik bersama dengan rekan sejawat untuk membuat suatu perubahan terhadap peserta didik secara bersama-sama. Pembelajaran apa saja yang saya dapat ambil dari kegiatan ini? Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya, dampak atau perubahan positif yang saya rasakan adalah peserta didik menjadi lebih bersemangat, peserta didik menjadi antusias mengikuti pelajaran, dan kompetensi saya sebagai pendidik semakin meningkat. Sekian yang dapat saya jelaskan.
untuk aksi nyata di modul 1.2. Terima kasih.